Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Kazal Saisi dah tak tahan. Akhirnya dedah kenapa anaknya berdiam diri walaupun teruk dikecam. Ha, kenapa tu? Apakah penjelasan daripada Kazal Saisi mengenai ini? Ha, kalau anda semua nak tahu, jom kita sama-sama zas video ni. Itulah dia sebabnya. Dan menurut Kazal Saisi, dia kata Ira Kazal ni anak yang paling kuat dan susah menangis walaupun disakiti ataupun dipukul. Katanya maksudnya Ira Kazal ni seorang yang kuat dan tabah. Ha, dan walaupun begitu ya, banyak komen-komen daripada netizen yang masih mengecam, dan di antaranya katanya itu bukan sabar tu, takut nanti bersuara kena saman lagi sebab memang dia salah. Itulah dia diam. Tu bukan penyabar tapi degil. Masya Allah, ada juga yang komen yang macam ni ya. Itu bukan sabar tapi kepala batu dan hati kering. Ha, dan ada kata netizen lagi, kalau hatimu dia tak sondol Puteri Sarah. Ha, macam-macam lah pendapat. Tapi itulah luahan Kazal Saisi yang sebenarnya. Dia kata anaknya ini seorang yang kuat walaupun disakiti semua. Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta, terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.